Persik Kediri berhasil mengalahkan Persita Tangerang pada laga tunda pekan ke-24. Pada babak pertama, Persik Kediri memperoleh penalti ketika Bayu Oto dilanggar dengan keras. Akan tetapi, Renan Silva gagal mengeksekusi penalti tersebut. Serang beberapa menit kemudian, Persik Kediri berhasil mencetak gol indah melalui sepakan Ferinando Pahabol. Skor 1-0 berakhir hingga babak pertama berakhir. Pada awal babak kedua, Flavio berhasil menambah keunggulan Persik. 6 menit berselang, Flavio mencetak brace membuat Persik unggul 3-0 di awal babak kedua. Di pertengahan babak kedua, Persita berhasil mencetak gol dan membawa skor 3-1. Hingga peluit berakhir, skor tetap 3-1 untuk Persik Kediri. Kemenangan melawan Persita membuat Persik berhasil mencatatkan 7 kali kemenangan beruntun. Jayati Persik Kediri.